Nih lihat biji-bijinya. Enak banget asli. Tuh enggak guys, kayak ada bening-bening kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, marhaban ya Ramadan ya. Nah, kembali lagi nih di Finca Vlog di edisi masak-masak ceria bersama si cantik. Ayo. Yeay, hi guys. Ini sesuai requestan kalian. Ayo lagi. Nah, iya sekarang lagi. Kita bakal ngebuat takjil untuk buka puasa. Yeay, siapa sekarang yang puasa? Nah, siapa sekarang yang puasa? Okay, sebelumnya, for those of you who are outside Indonesia or in other country, you can click CC or subtitle button in here, so you can understand what we are talking about today. Nah, untuk bahan-bahan, sekarang ini yang pertama ada apa yuk? Ada biji selasi, kemudian ada gula pasir yang putih ya, lalu ada buah segar, melon, dan kita juga ada es batu. Nah, es batunya ada di mana coba? Ada di sini. Nah, okay. Bahan-bahannya itu yang pertama kita mulai ya. Pertama kita akan menyerut melon ini. Yes. Kita ini untuk takjil yang sekarang pakai bahan-bahan yang ada di rumah aja ya. Nah, aku pakai yang ini. Aku ini ada parut 4 macam potongan ya. Jadi sama aku diparut kayak gini. Guys. Ini tangannya udah bersih ya, udah higienis. Jadi enggak usah ditanya lagi. Tinggal parut aja, mudah banget tuh. Kayak gini. Nah, wow. Denisa langsung kameranya kasih Ayuin. Nah, sambil kita nunggu melonnya beres, kita masukin dulu air panas ke dalam ininya, guys. Biji selasi. Setengah ininya aja, setengah cupnya ya. Enggak usah banyak-banyak. Karena tuh, lihat guys, lihat itu deh. Perubahannya. Cukup ya. Kemudian setelah ini gula pasirnya juga kita ke air. Kenapa dilelehkan yuk? Coba jelasin. Biar mudah. Jadi dilelehkan biar cepat manis. Soalnya kalau gula ya diseduh pakai dingin itu dia nggak larut. Jadi harus pakai air panas kayak gitu. Lalu setelah air udah ada di sini kita kocek supaya si gulanya itu larut. Jadi nggak akan kayak gula lagi, tapi mau jadi air kayak dia. Dari saat ini nih. Saking manisnya aku diabetes. Nah, sekarang bahan-bahannya tuh udah beres. Nah, yang pertama ada melon. Melon udah diserut. Udah diserut dengan kuat, dengan sepenuh tenaga, hati, jiwa, dan pikiran yang tenang. Kemudian ada gula yang udah dilarutin. Terus ada selasi yang udah dikembangin, guys. Terus ada es batu yang udah di kumutu. Kumutu. Demutu. Nah, oke, yang pertama kita siapin dulu gelasnya ya. Boleh yuk, masukin melonnya yuk, sesuka hati Ayu. Sesuka hati Ayu. Ini melonnya, ini ya, apa? Seger gitu di mata ya. Iya, makanya buat kalian yang lagi puasa, sabar ya. Kalau kita ini pengambilannya sebelum puasa, jadi santuy. Ya, sesuka kalian ya, mau sekarang sih gimana juga. Nah, lalu lucu kan guys? Kasih gula. Gulanya bukan gula aren. Gula putih. Gula putih, guys. Nah, ini tuh fungsinya biar manis. Kita karena di rumah nggak ada marjan, jadi kita pakai air manis aja kayak gitu. Air gula saya. Air gula, maaf. Masukin esnya. Siap. Ini juga sesuka kalian ya, sampai penuh aja biar kenyang yuk. Wow. Wow. Nikmat. Nikmat. Pakai. Dikocek tolong mbaknya tolong. Aduh, kayak dikocek mbaknya seperti help ini. Help me. Nah, wow tuh. Jadi lucu, jadi ada pemandangan di dalam gelasnya teh. Tuh kayak ada semut-semut. Semut-semut kecil banget dilihat. Nah, semua ini dia udah jadi takjil kita di hari ini. Nah, sekarang kita cobain ya. Yuk kita cobain. Yuk mana sendoknya yuk. Jangan nyolong.
ya guys. Jangan ngawur ya guys. Nih. Kita di Bismillah dulu, kasih tahu dulu kita buatnya kapan nih. Nah, ini kita sekali lagi kita buatnya sebelum Ramadan ya. Jadi kita kan nunggu adzan dulu, soalnya ini sekarang lagi enggak puasa. Ya, kita ya, makan ya. Nih lihat biji-bijinya. Enak banget asli. Tuh guys, kayak ada bunyi-bunyi. Ini rasanya manis nih. Kayak dia guys. Terus kan ada selasinya, jadi enak gitu, ada gigitan gitu. Ada bahan gigitan dalamnya gitu. Oke semua, nah udah beres nih kita bikin takjilnya. Semoga bermanfaat ya buat kalian. Terus jangan lupa juga buat kalian yang suka dengan video ini, klik tombol like. Buat kalian yang mau bertanya, boleh tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe kita biar kita makin semangat buat videonya. Buat bikin videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah. Dadah.